Warga terisolir Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, nekat seberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru Minggu petang. Aksi nekat tersebut dilakukan warga lantaran tak ada akses lain menuju rumah. Sejumlah warga nekat menyeberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Minggu petang. Hal tersebut dilakukan warga lantaran tak ada akses lain menuju rumah mereka di Dusun Sumber Langsep yang lokasinya berada di seberang sungai. Sebelum nekat menyeberang, para warga telah menunggu surutnya banjir lahar. Namun hingga petang, banjir tak kunjung surut. Guna mengantisipasi terjebak banjir hingga malam hari, warga pun nekat menyeberang. Dari Pasirian. Mau ke... cari jamu. Terus? Mau kemana ini? Akan pulang, gak bisa. Karena banjir. Karena banjir ya? Itu rencananya gimana? Masih nekat atau gimana? Enggak, ditunggu aja nanti kalau udah kecil airnya. Oh, kalau udah kecil berani Pak ya? Emang udah biasa Pak melewati ini? Iya. Banjir lahar sendiri terjadi setelah puncak Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.